Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Detektif Perselingkuhan.com. Kali ini kita akan menceritakan tentang seperti dua topik yang lalu, yaitu kisah nyata, kasus-kasus unik. Oke, pada kasus unik kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang klien saya yang dibohongi, yaitu karena dia LDR itu sama cowoknya dulu, jadi sering melakukan VCS. Video call sex gitu, atau mungkin istilah kerennya itu pop, gitu, post a picture. Jadi entah sejak kapan istilah itu bermula, yang jelas anak-anak zaman sekarang atau abg-abg sekarang atau remaja bahkan yang sudah nikah itu sering melakukan hal yang bodoh itu. Kenapa saya bilang hal bodoh adalah ketika melakukan itu mereka tidak menyadari, dalam arti begini. Contoh karena LDR, videoin, mohon maaf ya, payudara kamu gitu. Lalu si ceweknya, kamu juga videoin, mohon maaf, rudal kamu gitu. Dan seperti itu. Sebenarnya itu hak setiap orang yang berpacaran atau melakukan relationship jarak jauh ya, atau LDR. Long distance relationship. Gitu kali ya, LDR gitu aja deh. Nah, pada kasus klien saya itu beda. Jadi begini, someday itu mereka ketemu di sebuah tempat lah, saya tidak akan menyebutkan jenis tempatnya atau apapun di mananya. Nah, kemudian entah hal bodoh apa yang merasuki pikiran mereka berdua, akhirnya si klien saya dan mantan cowoknya itu making love. Yang lucunya adalah mereka entah karena iseng atau mengikuti gaya apa, saya juga nggak tahu. Akhirnya mereka tuh memvideokan simulasi seks yang mereka lakukan. saya mengatakan simulasi karena diperagakan gitu loh. Dalam arti singkatnya itu membuat film bokep berdua gitu. Setelah 1 tahun ternyata hubungan mereka tidak baik atau bubar gitu kan. Kemudian di luar dugaan sang cowok menelpon atau menghubungi klien saya. Kemudian bilang begini, lu bayar gue duit sekian atau video kita gue sebar, kata si target atau mantan cowok klien. Otomatis si klien pasti marah, lu apa-apa nih? Kan dulu itu lu bilang udah dihapus. Gitu guys, ternyata videonya belum dihapus. Awalnya sang klien menganggap itu itu paling cuma mantan aja. Mungkin apa sih namanya, ngeghost tuh atau gimana ya? Cuma meneror gitu. Karena kan klien saya paham hubungan mereka sudah lama lah, bertahun-tahun. Nungguin ya, saya bakar asap rokok dulu biar lebih santai. Buat kalian yang malam ini masih tidur nyenyak, semoga mimpi indah. Oke, lanjut ke kisahnya. Ternyata sang mantan cowoknya klien saya menelpon lagi. Jadi dengan kalau kemarin hanya bilang akan menyebarkan video tersebut, yang kedua adalah dia si mantan cowoknya bilang begini,
kalau lu kagak mau bayar, gue sebar. Yang kedua, lu harus siap gue skidip apa, maksudnya dalam arti, pokoknya kalau gue mau, lu harus mau, kalau enggak gue sebar gitu. Nah, seperti itulah teror yang sering dilontarkan kepada klien saya. Dua kali diteror, klien saya merasa, ah itu mah biasa, mungkin baper kali mantan cowoknya, asik baper. Buat lu yang pernah baper, komen di bawah ini guys. Nah gitu. Ternyata yang ketiga kali itu, si mantan cowoknya menelpon dengan nada tidak marah, tapi menusuk. Jadi kalimatnya, kalau saya tirukan seperti ini katanya. Besok, lu lihat di kantor lu, video kita akan diputar. Oh shit, itu sangat memalukan kan guys. Si klien bilang cuma oh gitu doang, karena menganggap itu hanya bualan belaka lah, a big bullshit right there. Ternyata sediba yang di kantor adalah benar. Entah dari mana si mantan cowoknya atau si target itu memberikan file video tersebut, yang jelas mungkin ada orang dalam atau orang yang pembelot yang ada di kantornya klien gitu. Jadi file tersebut tuh ada di meja kantornya klien saya. Seperti film-film itu guys, film-film zaman dulu. Jadi case macam ada tulisan gini loh. Kalau zaman dulu kan pakai DVD, terus ada tulisan play me gitu. Dalam arti buka nih, tonton gua gitu kan. Nah si klien itu aneh sekaligus bingung, loh kok dia bisa ada kiriman file meja kantor gua gitu kan. Ternyata di setel lah, masukin ke laptop dan benar dong. Dan benar itu video making love, atau mohon maaf, video ngesek mereka, atau video bokep mereka berdua dulu saat masih pacaran. Kesalahan klien saya adalah memutar itu di kantor sampai habis tanpa menyadari bahwa di belakang meja kantornya itu ada CCTV guys. Nah ini perlu diingat buat yang kerjanya di kantor. Kantor-kantor yang modern biasanya seperti itu, tiap ruangan harus ada CCTV. Gunanya bukan hanya untuk mengintip karyawan yang malas, tapi jika terjadi hal-hal lah seperti gempa bumi atau bencana, kebakaran dan lain-lain, itu CCTV kan akan melihat, memantau begitu. Nah, jadi otomatis adalah ketika klien saya memutar video emprut video ngewenya sama si target atau mantan cowok di situ tuh terekam CCTV kantor, otomatis pihak manajer memanggil ya, memberi semacam surat peringatan lah. Yang kedua adalah, ya foto itu terlanjur, istilahnya perusahaan tahu ya. Entah, saya tidak akan membicarakan perusahaannya, dari ASN, PNS atau swasta. Yang jelas sebuah kantor perusahaan, begitu saja. Akhirnya klien saya sangat terpukul dan diskors kurang lebih 2 minggu. Jadi kata klien saya dikasih pilihan, mau terus di perusahaan itu atau mau mundur dengan hormat atau mundur dengan baik-baik gitu. Nah dari situlah klien saya akhirnya menelpon saya, itu minta bantuan di manakah mantan cowoknya sekarang, karena kan sudah sekitar itu peristiwa 4 tahun yang lalu. Kata klien saya itu sudah 4 tahun ini semenjak bubar itu mereka tak pernah ketemu gitu. Lalu tiba-tiba itu menghubungi si klien saya gitu. Si klien saya minta kepada saya, Jack tolong Jack, bisa gak Bang Jack bantuin saya untuk cari di mana keberadaan mantan cowok saya gitu. Saya akan menemuinya bukan untuk menghakimi, tapi ingin menemui secara jantan, apa maksud dia dan apa maunya gitu. Oke, deal harga, klien transfer, kemudian saya kerjakan.
Well, lumayan sulit sih, guys. Jadi lumayan sulit itu dalam arti mencari alamat orang itu gampang-gampang susah gitu. Dan kebetulan karena mungkin sejak dulu saya sering mencari orang, akhirnya dalam waktu 5 hari ketemulah, ketemu dalam arti di mana dia tinggal dan tempatnya di mana. Pokoknya semua data tempat, ya saya ulangi, data tempat tentang si mantan cowok klien saya itu ketahuan. Setelah ketahuan, akhirnya kami bilang lah ke klien, halo, saya gak akan bicara ibu atau bapak ya, dalam arti wanita saja. Jadi mbak-mbak wanita yang sewa saya, akhirnya saya kasih tahu bahwa kasusnya telah selesai. Oke Jack, terima kasih atas bantuannya. Saya akan datang ke tempat mantan cowok saya. Nanti saya kabari selanjutnya. Oh, terima kasih mbak. Kalau masalah itu kan masalah mbak. Kedepannya saya hanya membantu mencarikan alamat mantan cowok mbak sesuai apa yang mbak minta. Oke, terima kasih. 2 minggu pun berlalu tanpa kabar. Tiba-tiba si klien itu telpon saya dan bilang, Jack, ya, terima kasih atas bantuannya kemarin. Kemudian itu kata klien tuh, gue datengin Jack ke rumahnya. Dan lu tahu nggak? Ternyata video kita berdua juga dijual di situs porno. Ngeri guys, situs porno dilihat orang sedunia. Yang lucu lagi adalah kata klien saya, videonya itu sempat dikirim ke ibunya klien saya atau keluarganya. Makanya klien saya ngerasa aneh, dari sebulan ini keluarganya itu dihubungi tidak ada yang pernah mau mengangkat telepon ataupun membalas chatnya. Ternyata adalah karena itu. Keluarganya diem mungkin karena marah. Karena tiap orang kan dalam situasi marah itu beda-beda caranya. Mungkin keluarganya diem. Dan akhirnya sang klien mungkin karena malu di kantor atau bagaimana, memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Kemudian dia pindah ke suatu kota yang terpencil. Dengar kabar dia itu membuka usaha kecil. Dia sengaja di kota yang terpencil karena tidak mau orang melihatnya. Ya, dari sini buat pelajaran guys. Oke, itulah kisahnya. Maksudnya buat pelajaran dari klien saya yang pernah saya tangani, artinya adalah suatu kebodohan jika lu sama pasangan lu, sorry, ngesek gitu, divideokan, lalu disimpan di handphone. Walaupun bilangnya udah dihapus, jangan pernah percaya guys. Karena klien saya saat terakhir telepon dia bilang, sempat disebar juga di medsos media sosial yang mohon maaf ya, mungkin yang free, jadi untuk upload video tersebut free, nggak diblok di situ guys. Lu bayangin, LDR boleh, iya, kangen-kangenan boleh, cuma kalau bisa dipikir sedikit deh guys, ketemu boleh, tapi usahakan ya kalau untuk sesuatu yang private atau sangat pribadi lebih baik jangan pernah didokumentasikan, karena kita tak pernah tahu apakah kamu dan pasanganmu akan abadi atau akan awet. Kalau bubar, jaminan apa kalau dia gak nyebar video itu? Makanya sangat bodoh adalah ketika orang mengirimkan video, mohon maaf, alat vitalnya ke pasangannya. Ya, mungkin saat masih happy, saat masih gembira, bilangnya, ayang ini yang ya, biar saat kamu kangen segala macam. Tapi lu tuh gak mikir, suatu hari lu berantem sama dia, video, mohon maaf, alat vital lu disebar. Atau seperti kasus klien saya, disebar di kantormu. Di kantormu. Karirmu anjlok. Anjlok. Karirmu mati. Keluargamu gak mau mengakui dirimu. Seluruh dunia tahu alat vitalmu dan video bokepmu. Jadi, tolong jangan bodoh. Fahami baik-baik apa itu video pribadi,
Sayangi dirimu, keluargamu, dan karirmu. Jangan sembarangan kirim video alat vitalmu ke pasanganmu untuk sekarang ataupun ke depannya. Karena tidak ada jaminan kamu dan pasanganmu walaupun sudah menikah itu akan terus berlanjut. Orang yang sudah nikah 30 tahun bisa cerai, bro. Sis, oke? Tolonglah. Ya, semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran bahwa lebih hati-hatilah kalian jika akan membuat video. Lebih baik kalian membuat video YouTube tentang alam atau tentang pendidikan atau tentang knowledge lainnya lah. Oke, terima kasih. Saya Detektif Jax Angel. Salam detektif dan selamat pagi. Sukses semua buat kalian. Sukses semua buat kalian. Good luck.